Oke, let's go guys, kita masuk ya. Ini rame, tapi ramenya masih masuk akal, nggak separah yang biasanya. Mek tumpah-tumpah ini kayaknya masih masuk akal ya. Harusnya ini banyak yang udah pulang ya, harusnya. Jam 3 lebih guys, ini boyok, ini lumayan kerasa, macet, kaki kemeng. Ya, oke lah, kita masuk dulu guys. Ini guys, kita masuk. Ini checkpoint. Oh, sebentar guys, kita beli tiket dulu ya, teman-teman. Guys, kayaknya nggak banyak berubah dari awal kita kesini. Oh, ke WC dulu kan? Tunggu teman-teman, kita ke WC dulu karena kebelak. Oke, okay. Guys. Ini guys, untuk ukuran makanan ini cukup terkenal. Ada The Coffee Bean, Wendy's pun ada sini. Pak Minaga cukup lumayan dari dulu kalau untuk makanannya. Ada Tea Break. Ini ada baju-baju, lumayan banyak teman-teman bisa lihat ya, ada apa itu, bento. Jadi ada CFC, jadi not bad kalau untuk makannya di sini. Jadi teman-teman mungkin kalau habis main atau apa bisa langsung makan, nggak harus cari atau nggak harus keluar untuk cari makanan. Oke, kita coba nanti kalau kita mau jus. Ini guys, kalau yang di sini tuh ada namanya Funtech Plaza. Jadi awal-awal dia buka itu di sini tuh kayak permainan yang banyak 3D-3D-nya dan lain-lain gitulah guys ininya. Jadi kayak teknologi VR itu semua ada di situ, itu bayarnya sendiri guys. Aku masih ingat awal-awal dulu. Masih bagus sih tempatnya. Terus ada main golf, main apa teman-teman bisa lihat ya. Ada kayak pakai UI dan lain-lain gitulah guys. Cuma hari ini nggak mau main ke sana, mau ke Dino Dino supaya aku bisa ya bisa lebih asik lah. Oke, kita naik lift karena agak susah. Ini guys, Dino Park. Banyak mainannya kayaknya ya. Itu Dino Cafe. Teman-teman Jawa Timur, orang Jawa Timur sudah sering lah kesini guys. Keren ya, lumayan lah ya. Nah, itu Dino Parknya, kita masuk ke Dino Park aja, kayaknya lebih seru. Dan kayaknya lumayan mahal sih untuk tiketnya, tapi nggak apa-apa. Oke, okay? Kita jos guys. Untuk tunggu-tunggu. Nah, itu guys, wah lumayan kerasa sih harganya, 150.000 per orang. Dan tingginya kalau anak kecil di atas 90 itu udah full kayak yang bayar guys. Tuh, harganya lumayan ya, 160. Tapi gak apa-apa lah, kita lihat nanti mau yang mana guys. Oke, kita coba dulu. Ya, ngomong ya. Kenapa? Mau tiket ya. Yang mana? Aduh, cek. Dino Park, kalau yang masuk ini apa? Dino Park ya? Iya yang, oh, sampai jam berapa kalau Dino Park? Jam 8. Berarti ini weekend ya masuknya? Iya. Kalau anakku 3 tahun kena ya? Sepertinya sudah, karena tinggi minimalnya 85. Oh ya, kalau masih digendong nggak kena? Satu. Sama aja, kayaknya biasanya disuruh turun sih. Loh, bukan, anakku belum bisa belum masuk di stroller. Satu tahun setengah. Iya. Anakku ada 2. Oh ya, 3 tahun setengah. Oh ya udah. Ini apa berarti ya? Terserah mau yang mana ya? Kalau Dino Parknya aja nggak ada? Nggak bisa. Oh, harus paketan ya? Bisa reguler. Ya. Oh gitu. Ada Dino Park sama Legend, ini Legend. Dino Park, apa ini ya, ta? Yang mana? Dino Park, ini ya? Sorry. Sama Circus Magic. Dino Parknya kalau sama-sama 160 ya, paketan deh. Apa? Bagus mana ya? Guys, 5 orang sama mbakku 2, aku anakku sama istriku ini 800.000 guys. Menurut kalian mahal apa enggak ya? Tapi kita lihat ya, worth it, so worth it apa ya di sana, oke? Okay? Ini 800.000 guys. Yuk, masuk. Oke guys, jadi tadi habis masuk dari situ, langsung kita ada pemandangan kayak gini, foto-foto kayak gini guys, kalian bisa lihat ya. Itu modelnya kayak film The Night on at the Museum ya, kalau kalian tahu film. Film USA, The Night and the Museum kalau nggak salah. Mirip ya, kayak vibe-nya kayak gini guys. Dia bisa
bisa gerak-gerak gini, not bad lah guys. Bisa foto-foto. Ini Xavier, ini loh Mulia. Han, vibe-nya kayak net at the museum ini loh. Itu kan? Iya, mirip-mirip ya. Ini guys, vibe-nya lumayan sih guys. Sungguhan untuk ukuran Indonesia lumayan bagus banget sih guys, mantap ya. Oke banget sih ini untuk bisa foto apa, lumayan lah guys. Sama di tiap kerangka di tiap patung itu ada kayak tulisannya gini ya, sedikit ada pengetahuan lah untuk anak kecil guys. Han, oke kita lanjut guys. Apa ini, jelajah 5 zaman kita lihat. Kayak gini guys, ciamik ya ini, bagus untuk dia. Bentuk-bentuk ini menurutku kreatif banget, dalam desainnya bagus, bagus banget sih guys. Sungguhan gak rugi lah bayar 150.000 guys. Kayak gini dari pojokan pemandangannya kayak gini guys, gila ya. Makanya kita gak boleh remehin orang negara kita sendiri. Harusnya negara kita ini kalau di benar-benar dikelola oleh pejabat-pejabat yang benar-benar memang nasionalisme tinggi, gak mikirin golongannya sendiri, benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia. Harusnya the best sih, Indonesia ini kaya akan apapun dan orangnya smart-smart semua. Ini kita habis ini naik kereta guys, tapi gak tahu gimana. Let's see lah ya, kita lihat ya gimana, gak tahu. Jadi strollernya gak bisa dipakai? Sampai di luar-luar. Ya wes, ayo kalau ada laundry. Nah ini guys, ini nggak tau. Oh lihat dulu, ini tangga loh. Ini guys nggak tau ini kayak gimana. Oh kerentanya. Ini guys. Bisa tak? Sebuah video tentang kita jelajahin. Aku diam dulu ya. Teman-teman zaman pertanian langsung pada 299 hingga 250 juta tahun yang lalu. Lumayan asik. Pada zaman ini terdapat antropoda, yaitu Meganuera atau cabung raksasa. Dan di laut juga terdapat moluska yang memiliki tentakel-tentakel panjang, asik, yaitu ammonite. Juga terdapat hewan darat seperti Lystrosaurus dan Gargonopsia. Xavier. Zaman Triasik adalah zaman awal munculnya dinosaurus pertama, yaitu aku tegang banget, spesies. Benar-benar tegang banget. Zaman ini berlangsung pada 251 hingga 155 juta tahun yang lalu. Pada zaman Triasik terdapat dinosaurus besar seperti Triceratops, dan juga terdapat dinosaurus kecil. Pada zaman Jurassik juga terdapat reptil raksasa yang menguasai langit pada saat itu, yaitu Pteranodon. Siap semua ya.
Kalau siap bilang siap, saya jalankan. Siap? Sabir, sabir, nyolir bapak yuk. Yang Max, Max, Max. Gimana guys, asik banget kali ini. Menurut ini asik banget sungguhan. Iya. Nah, lumayan asik nih guys. Jujur, ini lumayan asik banget. Guys, ternyata nggak terlalu panjang, tapi ya not bad lah, lumayan hiburan. Jadi yang awal kita foto itu bisa diambil di sini, cuma nggak usah, karena kamera HP juga sudah bagus banget. Mbak, jangan, mbak, agak mundur. Ambil stroller sih. Oh iya. Kita ambil stroller semua. Kita ngambil stroller dulu teman-teman. Oh, tembusannya dari sini guys. Wih gila. Kan, yang antri ya kan. Wih, yang antri parah guys. Tadi masih lumayan sepi, nah ini tambah parah. Yuk, come on. Duduk dulu. Semprot-semprot dulu tangannya. Udah, boleh. Wah guys, kalau bawa anak kecil memang mau ngirit susah ya. Ini biasanya nggak pernah naik kayak gini. Ternyata anakku minta ya udah 150.000 per 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam kembalinya kena 1 jam per 1 jam 60.000. Ya, eh sini Sabir, di sini. Oh nggak apa-apa. Cuci tangan dulu, Sabir cuci tangan dulu. Ayo cuci tangan dulu. Ini gimana ya Mas? Ini posisi mati. Oh, oke. Okay. Yang kanan maju, yang kiri mundur. Oke. Ditarik. Oke. Dua-duanya ngerem. Oke. Mana? Bisa tahu kanan? Iya, memang kamu nggak boleh lurus. Harusnya agak ibaik bisa lurus. Gak apa-apa. Lurus terus. Gak apa-apa sini. Mau jauh terus nggak boleh loh. Oke ya. Mana Mbak? Tekan. Papa tekan dulu. Pelan-pelan ya, ini banyak orang ya. Enak guys, ini gak capek. Ini anakku juga gak mau capek dia. Nah, agak ngantuk mungkin. Jadi kita jalan. Ini yang ganti, ini yang capek yang. Guys, ya.
Oh yang itu Janji Park 2 loh yang. Enggak sih ini loh. Tiga dah. Oh iya kayak. Guys bingung masihan mau main di mana? Kita lihat. Yang mau main di mana yang? Terserah mau ke mana dulu? Dari Mbak. Mau sini lah. Oh ke atas dulu. Oh iya, makasih. Dikasih tahu Mbaknya ramah sekali. Kasih Mbak. Iya Pak. Ayo. Untung kuat yang ini yang. Makanya. Tolong. Mbak usus gak kuat ini. Us gak. Kalau Mbak usus gak, us gak mampu ini. Stop dulu. Enak banget sini guys, ini 150.000 3 jam. Kalau teman-teman nggak kembaliin dari waktu yang ditentukan, nanti teman-teman kena denda 1 jamnya 60.000. Ya oke lah ya, terus sekali-sekali next enggak lah, ah, sayang uangnya. Ayo foto dulu ya, Xavier ya. Lus-lus ya. Parkir apa? Oh gitu, kunci diambil nanti ya? Ya ambil loh. Oh ya. Mau lihat ini enggak? Ya yuk, ayo. Ya parkir. Oke, kita parkir dulu. Oh jadi nggak bisa masuk ya? Ini harus parkir dulu, kayak pakai motor gitu guys. Parkir e-bike dulu. Sini tahan parkiran. Nggak ada. Ini apa Han? 3D aquarium. Jadi kita harus pakai kacamata 3D gini guys. Dan kayaknya nanti jadi 3D gitu. Gak tahu deh, gelap banget soalnya. Yang Xavier. Ayo Xavier yuk. Oh. Jadi ini kayaknya teman-teman gak bisa terlalu lihat ya. Gak tahu jelas soalnya. Ini pakai GoPro. Coba ya guys. Terus. Iya bisa kelihatan ya guys ya. Jadi pakai 3D gitu lihat akuarium gitulah, lumayan lah ya. Ayo. Mbak. Ini guys kayak gini. Teman-teman lihat ya. Nah dia kayak 3D jadi jelas gitulah. Not bad ya. Oke lah, walaupun nggak terlalu bagus juga 3D-nya, tapi masih oke. Okay. Guys, kayak gini lah nih guys. Set. Kelihatan ya, kalau jadi 3D gitu ya. Oke. Okay. Ayo. Xavier, suka ya? Jelas ya jadinya ya. Kelihatan lebih dekat gitu ya. Ini guys, not bad ya, teman-teman. Asik ya guys, serasa bawa motor sendiri. Jadi kita jalan, ngambil di parkiran. Nih, kuncinya guys. Mana nih? Nih, kuncinya. Kayak bawa motor ini jadinya. Xavier suka? Ilmuwan yang mengalami paham evolusi percaya bahwa
Iya. Titit. Permisi. Wow, kayak di Jurassic Park. Safir seneng gak hari ini? Hah? Bagus ya. Ini guys, jadi hampir tiap patung itu dia gerak-gerak kayak hidup gitulah guys. Jadi not bad banget sih ini guys. Cuma ini nyamuknya banyak banget tadi. Jadi kita sampai lari karena nyamuknya lumayan gendut-gendut gigit ini. Wah bahaya ini nanti. Takut TB. Wah ini nanti ini nggak tahu di mana ini. Di S ini guys. Dingin dol. Ini. Mau foto lah Safir. Ini di tempat es. Ini aja kayak pengetahuan hewan-hewannya juga guys. Mbak yang, mbak yang. Ayo. Ini Mesir ya? Iya. Tadi apa? Amerika sama? Iya. Hong Kong, Cina. Ini Mesir, guys. Di sini juga ada beberapa game-game kayak karnival gini, guys, kayak di luar negeri gitu ya. Malam-malam jadi lempar-lempar bola atau apa gitulah. Ini dapat hadiah gitu. Lumayan lah, guys, untuk konsepnya. Cukup menarik dan kreatif. Guys, kita mau main basah-basahan nih, guys. Waduh. Ya main-main dulu, main-main dulu yang gampang. Ya wis, ayo. Max. Max aku buat BT, Max. Gak apa-apa biar noy. Terus. Eh, Safir lon. Mana iso? Yuk. Sini kamu
ya, berwarna gitu loh ya. Iya tadi kok turun nggak sih? Little Mermaid. Joget ya Xavier, nari ya. Kelaparan, jadi kita isi perut dengan pop mie, tapi pengen yang goreng nih guys. Biasanya kalau kita di tempat wisata capek gini makan pop mie itu, wih, atau pokoknya makan instan tuh kayak rasanya itu double, lebih enak atau triple daripada makan di rumah atau apa. Harganya 13.000 ada porsi, oke lah guys. Cek Pak Lo bentar. Ya makan nih. Guys, kalau mie di tempat wisata ini kenikmatannya jauh lebih enak guys. Lihat nih, kita makan dulu. Ini yang ditunggu-tunggu guys. Nanti dari sana loncat kayak agak basah-basah dikit gitu ya. Kayaknya asik sih kayaknya. Let's see guys. Tadi antrinya panjang banget, ini udah mulai sepi. Jadi kita bisa jos. Kepada para pengunjung bahwa wahana ini tidak diperbolehkan untuk anak-anak. Guys, jujur ini deg-degan sih. Saya hati-hati, ini besi tuh soalnya, hati-hati kakimu ya. Ini cuma sekali toh ya. Takut sih. Javier, nyo, takut. Ini salah satu wahana yang paling ramai sih dari Dino Park ini dari tadi. Paling ramai. Nah, ini kayak agak takut-takut sih guys. Tunggu ya guys. Ini awal-awal dikasih ketenangan. Ya lihat kayak gini, abis ini sport jantung langsung turun guys. Ini guys, judulnya Profesor Gila ini. Jadi kayak mungkin eksperimen-eksperimennya tentang dinosaurus. Wah, masih panjang guys. Lumayan panjang ya.
Basah. Sopir basah ya? Aduh. Aduh. Gak tahan ya perutnya. Basah ya? Main ini tak sayang? Max. Gila guys, tidak bisa main kayak gini. Guys, karena aku main bom-bom car. Ayo main sama mama, main sama mama. Ini ada food court-nya besar kayaknya, teman-teman. Jadi kayaknya not bad lah untuk makan di sini, enggak mungkin sampai kelaparan lah. Karena mungkin harganya ya namanya wisata wajar. Bentar, aku lagi mau main bom-bom car, guys. Ini food court-nya kayak pasar-pasar di Arab gitu kan. Safia. Ambil aja guys. Anak aku. Mana ya? Iya. Come on guys. Ini food court-nya. Buntu. Wah bagus guys, ini kayak kastil-kastil gitu, kerajaan Arab gitu guys. Oke, dan teman-teman, untuk yang ini di Lupak sudah selesai. Dan ini nanti kita mau lanjut nonton sirkus atau apa, nggak tahu, kita lihat dulu ya. Kita kembalikan ini dulu karena KTP-nya tadi ditahan. Oke, okay? Tuh guys. Jadi kalau yang Millennial Glow Garden ini jauh banget sama Dino. Teman-teman harus ganti parkir, jadi naik mobil turun. Kalau dari pintu masuk harus sebelah kiri, kalau Dino kanan. Jangan salah teman-teman ya. Ini tempatnya bagus sih. Lampu-lampu gitu guys. Coba ya, kita lihat kayak apa dalamnya. Kayak gini guys. Ini kayak bener-bener lampu-lampu total gitulah. Teman-teman, kita lihat ini. Ini 3D guys, harus dikasih gin lagi. Ya 3D gini, bagus banget ya. Ayo mbak. Bagus guys, pakai kamera 3D.
guys. Lumayan amis ya aku guys ini. Ayo mbak, makanya mbak, ayo. Jujur aku lumayan amis guys. Sama ini Million Garden ini amazing. Gak rugi banget bayar, swear. Jalan. Ini kita agak buru-buru teman-teman, soalnya mau ngejar show. Show-nya jam 6 dan ini udah jam 6 lebih sih. Tapi gak tahu, let's see ya, kita lihat ya. Ini memang jalan dah? Enggak ya? Oh ini gak jalan? Gak tahu. Ayo jalan. Mbak. Jalan ya ini ya. Ini gak jalan dah. Namun guys, ini jujur kayak jalan. Ayo sopir. Ini gak jalan dah. Yo. Tuh anakku dikira jalan, jadi dia diam aja guys. Lihat. Sofyan. Keren ya, keren banget sih guys. Temen bisa lihat ya. Ini bener kayak jalan. Sofyan, ayo. Anakku bingung ini guys. Anakku bingung semua ini. Guys, bagus banget ya guys ya. Ini outdoor-nya di Millennial Glow Garden, teman-teman. Ini outdoor-nya kayak gini, gimana? Gila bener ya. Bagus ya. Top sih ini guys, top banget sih. Top. Ini kaki udah mulai capek. Ya habis dari sini langsung makan baru pulang guys, sudah malam. Tuh guys. Ini istriku ragu guys kalau show-nya jelek, katanya cuma kayak joget-joget gitu, tapi gak tau lah ya, kita lihat. Bagus ya guys. Masa kayak gitu show-nya guys, gak tau sih. Coba kita tunggu aja ya. Xavier. Mbak Xavier, Mbak. Itu ada food court-nya, snack corner. Oh, ternyata show-nya joget-joget sendiri, guys. Kayaknya loh ya. Wah. Kayaknya better kita kembali ke
lampu-lampu tadi foto-foto lebih bagus sih kayaknya. Kayaknya sih. Ternyata show-nya ya joget-joget sendiri gitu guys. Jadi di depannya ada, belakangnya diikuti orang-orang gitu. Oke, lanjut guys. Sorry ya kalau mungkin agak goyang ini kameranya, karena kamera utama aku baterainya habis dan aku lupa baca, sorry guys. Jadi pakai iPhone, perfect lah ya. Ini baca guys. Kaki udah mulai pengkor guys. Capek guys. Ini tanjakan. Not bad ya guys. Ini lampu-lampunya yang bagus banget sih. Jujur. Yuk. Apa capek? Oke guys, jam 7 udah capek banget. Dari garden ini kita mau makan langganan kita biasanya di warek Simbo atau apa itulah yang pernah lalu guys. Itu paling enak rasanya daripada makan sini takutnya. Nah enak, oke. Udah capek banget ini jam 7, wah sampai rumah jam 11 malam ini guys, oke. Tunggu guys. Ternyata dilihat dari situ mana, lihat ya. Wah wow, itu penuh banget di atas, jadi nggak berani makan di sana daripada semaput. Jadi akhirnya kita kembali lagi ke Dino Mall, kita makan yang ada di sana aja. Makan apa enak ya? Ada bakmi. Ada Wendy juga sih, ya wes lah. Oke, guys, jadi kita jadi makan di sini aja sekalian terus langsung pulang nanti ya. Oke guys, jos, udah sepi nih. Ini karena tadi takut guys, di situ kelihatan banget tuh macet total. Menurut coba lihat deh, aku zoom ya dari kamera. Itu penuh banget. Nah, takutnya teman-teman ini udah pada capek semua, istriku, mbakku semua, anakku belum makan sampai malam takut sakit. Ya udahlah. Kita lanjut makan di Dino Mall aja, banyak kok, lumayan kok makanannya ya. Oke. Kita kuliner habis itu langsung pulang guys. Thank you banget ya udah nemenin. Nih guys, kalau mau makan apa? Coba kita lihat menunya. Ada apa guys? Waduh. Stamina agak ini rame. CFC paling murah sih guys. Ini japan lah. Japan bento. Ada live musiknya nih guys. Asik banget guys. Akhirnya kita makan di Fat Panda guys. Murah banget sih, 20.000-an, 18.000. Jadi kita makan di sini supaya ngirit guys. Karena udah keluar uang banyak, udah keluar 1 juta lebih nih hari ini. Kita lihat ya mau menu apa. Oh ada ya. Ya udah. Guys, menunya. Ini yang guys, menunya kayak gini. Gak terlalu banyak sih porsinya. Ya, not bad lah guys. Masih oke lah guys ya, daripada yang lain. Oke lah. Kita makan guys, thank you banget ya udah nemenin sampai malam segini. Jam berapa ini? Gila, capek banget guys. Oke, kita makan dulu. Oke guys, ini udah jam 10:30 dan tadi karena sempat istirahat juga dan beli beberapa cemilan dan kopi karena udah ngantuk banget ini kemalaman pulangnya. Oke, thank you banget guys udah ngikutin dari awal. Ini pulang, ini bensinnya yang teman bisa lihat ya. Ya cuma turun sedikit lah. Dan ini dari tadi kecepatan memang lumayan aku konstan dari 80 sampai 120 dari nyetir di tol. Ini udah masuk tol Sidoarjo. Jadi oke, udah selesai. Nanti sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti komen lah mau trip kemana, kita lihat nanti bisa diusahain apa enggak. Oke, thank you guys, bye.